Thank you. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada Bapak, pada hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul, ya, bersama-sama untuk eh, berbicara mengenai perkembangan fisika yang menarik ya sampai saat ini gitu ya. Hanya dengan rahmatnya lah ya kita bisa mendapatkan hidayah sehingga kita diberi kemudahan untuk bersama-sama belajar bersama. Saya katakan ini belajar bersama-sama Anji. Dan pada kesempatan Rebon hari ini, jadi Rebon ini adalah seminar yang diselenggarakan oleh Departemen Fisika diselaksanakan setiap minggu pada hari Rebu. Dan pada kesempatan ini presentasi akan diisi oleh Bapak Dr. Fahrudin Nugroho ya, dengan judul Usaha Unifikasi Persamaan Diferensial Tak Linier. Mungkin kalau di flyer itu hanya ditulis Usaha Unifikasi Persamaan Tak Linier. namun sudah barang tentu ketika kita mendengar persamaan Ya, di fisika hampir semua persamaannya berbentuk persamaan diferensial. Ya. Jadi kita akan membahas persamaan diferensial tak linier. Jadi Pak Fahrudin ini banyak berbicara di sistem kompleks ini dan persamaan-persamaannya ini berupa persamaan diferensial yang tidak linier ini. Nah untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Pak Fahrudin ya untuk presentasi untuk kemudian kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Ini. Monggo Pak Fahrudin. Terima kasih Bu Palupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Jadi di kesempatan ini saya sebenarnya hanya akan bercerita kecil saja dan mungkin agak uh, runtutan historis begitu terkait uh, hobi gitulah ya, hobi yang saya lakukan di uh, Departemen Fisika ini bersama dengan uh, kolega dan beberapa mahasiswa bimbingan saya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bupa Palupi, ini adalah judulnya sebuah usaha atau bisa dikatakan langkah kecil untuk mencoba mengunifikasi persamaan diferensial tak linier dalam konteks pattern formation atau pembentukan pola sesungguhnya itu ya judulnya. Cuma Biar singkat ya, sudah kira-kira itu judulnya. Kemudian, enggak uh, mau bergerak ini. Kok freeze ya? Ini gimana nih? Biar enggak freeze. biar gak freeze gimana ya? Ya bisa, kau stop dulu. iniseni mm saaakus -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Mm hmm. Kita lanjutkan. Mohon maaf pada gangguan teknis, jadi freezing. Uh, jadi, itu judulnya. Kemudian, uh, kita sangat menyadari bahwa di dalam sains kita melakukan observasi, kalau kita uh, bekerja dengan alam, kemudian melakukan eksperimen dan pengukuran. Jika uh, kita membangun sistem eksperimen di laboratorium, kemudian pada akhirnya... Kita berusaha memberikan model seuniversal, mungkin dengan berbagai macam persamaan matematis, ya, utamanya persamaan diferensial, dan itu berlaku tidak hanya untuk fisika dan sains, tetapi juga dalam kasus teknik, ya, itu juga berlaku seperti itu. Jadi, antara eksperimen, observation, computation. Ya, termasuk numerical computation dan analytical gitu itu merupakan satu proses yang berkesinambungan saling mengkalibrasi dan seringkali juga saling memperbaharui nah kemudian di dalam khususnya fisika kita mengenal berbagai macam persamaan ya ini yang saya tampilkan adalah 17 persamaan yang mengubah dunia begitu ya. Kemudian kita bisa lihat sebagian besarnya juga adalah persamaan diferensial dan persamaan diferensial dan persamaan integral itu sebenarnya saling apa namanya komplement satu dengan yang lain begitu ya. Kalau ada persamaan diferensial bisa diwujudkan dengan persamaan integral dan sebaliknya. Hanya saja memang di dalam Uh, banyak kasus kita bekerja dengan persamaan diferensial ya jadi mostly kita bekerja dengan persamaan diferensial nah lebih khusus lagi ya di beberapa kasus kita memerlukan persamaan diferensial tak linier besar memang bisa dimodelkan dengan persamaan diferensial linier dan kebanyakan textbook fisika itu ya eh, menggunakan persamaan diferensial linier begitu. Nah, hanya saja ada beberapa fenomena yang eh, mau tidak mau kita bekerja dengan persamaan diferensial tak linier. Ada eh, beberapa contoh yang mungkin paling sering kita temui adalah persamaan Navier-Stokes itu orang mengatakan persamaan diferensial cukup real karena antara fenomena dan variabel-variabel yang digunakan itu sangat dekat gitu ya jadi variabel dengan apa yang terukur di fenomena itu cukup dekat dan istilah Pembimbing saya Prof Kai waktu di Jepang itu mengatakan orang uh, fluid dynamics itu pagi-pagi menyembah persamaan Navier-Stokes gitu ya menggunakan gaya Sintonya itu ya. <laughs> Jadi uh, ini mungkin apa namanya kalau ada Pak Li Joko ini bentuk kesirikan baru gitu ya menyembah persamaan diferensial. Kemudian uh, kita juga mengenal ada persamaan Schrodinger, ini sudah sangat terkenal di kalangan fisikawan begitu. Dan beberapa kasus itu kita harus beranjak dari persamaan diferensial Schrodinger yang linear itu ke persamaan diferensial tak linear. Ya. Dan ini nanti coba kita sedikit bahas mengenai itu. Kemudian ada persamaan Ginsburg-Landau. Ini juga saya yakin banyak yang sudah sangat kenal karena merupakan model yang digunakan untuk menjelaskan fenomena superkonduktivitas dari sudut pandang fenomenologis. Jadi ada dua sudut pandang yang terkenal di penjelasan superkonduktivitas: sudut pandang mikroskopis, BCS teori, kemudian sudut pandang uh, fenomenologis yaitu Ginzburg-Landau. Kemudian persamaan yang lain mungkin yang dua ini relatif tidak sering kita dengar ya swift holmberg Ini adalah persamaan diferensial untuk fenomena magnetohidrodinamika ya dan Kuramoto-Sivashinsky ini adalah persamaan diferensial uh, yang digunakan untuk memodelkan turbulensi di mixing proses pencampuran dua substansi kimia yang melibatkan tidak hanya difusi osmosis tetapi juga ada proses mixing pergerakan fluida yang mengakibatkan adanya turbulensi di situ. Nah intinya ada fenomena diwakili variabel lalu variabelnya itu di pada akhirnya diwujudkan dalam model matematis yang Seringkali berwujud persamaan diferensial begitu. Sebenarnya fokus kita hari ini bukan ke situ, tetapi e, coba kita akan beranjak sedikit demi sedikit dari fenomena dan e, apa namanya pemodelan, lalu beberapa hasil. Ya, ini salah satu topik e, yang dikerjakan oleh bimbingan saya e, Mas Irfan. Nggak tahu hari ini join atau tidak. Sebenarnya saya memberikan uh, satu gagasan kepada Mas Irfan untuk mencoba memodelkan uh, swinging atau pergerakan uh, apa namanya? katakanlah partikel begitu di antara uh, di dalam potensial uh, bistable. Jadi ada stable kiri, stable kanan, kemudian kalau di kuantum tentu kita mengenal tunneling begitu. Kemudian ada tambahan suku nonliniernya ini dari proses kondensasi boson. Nah sebenarnya bukan itu yang dulu saya tawarkan kepada Mas Irfan tetapi bagaimana kalau di suku yang ini itu ada noise gitu ya gangguan noise. Ini merupakan salah satu pendekatan semi klasik begitu. Jadi persamaan yang ini Uh, menggambarkan dunia mikro kalau ditambah dengan suku noise itu uh, nah, ada pengaruh kalau... termal jadi ya satu langkah kecil untuk menggabungkan kuantum dan termodinamik jadi uh, modelnya seperti itu sebenarnya tetapi kemudian uh, Mas Irfan lebih tertarik pada uh, apa namanya pengaruh kondensasi boson dan modelnya adalah menggunakan uh, apa namanya tak linear seperti ini. Kemudian kita juga sudah mengenal bahwa psi di sini adalah fungsi gelombang berhubungan dengan uh, jadian menemukan partikel ya kalau diintegralkan dari infinity sam, uh, minus infinity sampai plus infinity gitu ya uh, dx maka itu adalah peluang jadian menemukan partikel. Jadi ini uh, sebenarnya juga hasil kesepakatan gitu ya, kesepakatan. Nah, kemudian nah yang tidak kalah penting saya harus menekankan bahwa intinya di persamaan Schrödinger ini ada suku linier ditambah suku tak linier gitu ya. Jadi catatan eh, kecilnya di sini adalah ada suku linier dan ada kontribusi tak linier. Jadi eh, itu catatan yang pertama terkait ini. Kemudian ini potensial sumur ganda yang saya katakan tadi. Jadi kalau kuantum ini ada potensial, ada partikel, maka kita mengenal kuantum tunneling dari stable kiri, stabil kanan, dan seterusnya. Gitu ya. Ini tidak ada yang misterius sebenarnya. Gimana? mau melihat ini ya potensialnya ya oke okay. uh, tapi kata kuncinya nanti bisa dicari ini by stable uh, potensial gitu ya tidak harus ini juga bentuknya tetapi bisa berbagai macam intinya uh, stable kiri stable kanan gitu ya kemudian ini kebetulan simetris ya kemudian uh, ini pendekatan Uh, apa namanya fungsi gelombang awal <tuh> kalau kemudian ini kita gunakan di dalam persamaan diferensial yang uh, awal tadi kemudian kita selesaikan secara numerik uh, dinamikanya terhadap waktu gitu ya kita bisa melihat uh, nanti ini bergerak ke kiri ke kanan dan uh, selama prosesnya kita tidak hentikan maka kita bisa melihat bagaimana penyebaran fungsi gelombang yang uh, berhubungan dengan peluang keplesadian tadi ya ini salah satu contoh uh, apa namanya simulasinya jadi kalau kita fokus ke fenomena kemudian variabel ini yang kita lihat bisa kita uh, observasi waktu demi waktu bagaimana fungsi gelombang itu bergerak gitu ya atau dinamisnya seperti apa jadi dengan mengintroduksi persamaan gelombang awal kemudian ini kita selesaikan secara numerik kita bisa melihat seperti ini kemudian eh, kalau kita amati secara spasio temporal plot ini tadi posisi ya ada potensial minimum di sini dan di sini ya kemudian bergerak secara dinamis terhadap waktu kita bisa melihat pembentukan pola seperti itu ya jadi dari nilai kecil sampai uh, nilai yang uh, paling besar gitu ya 01 karena kita bicara uh, peluang keberhasilian kemudian kita beranjak ke persamaan yang kedua terkait superkonduktivitas jadi sekali lagi ada fenomena ada model lalu ada penyelesaian numerik dan kita bisa lihat pola di situ ya. E, tentu kita sudah sangat mengenal fenomena superkonduktivitas kalau kita menurunkan suhu satu material yang punya potensi superkonduktivitas ketika dia melewati suhu kritis tertentu kita bisa mengamati adanya resistivitas yang langsung drop gitu menuju nol gitu ya idealnya nol ya mungkin Uh, ada beberapa yang di sini mengikuti LK 99 <laughs> Ya, yeah, ini ya, yeah, itu kemarin di nature sudah ada bantahan begitu ya, tetapi masih menarik karena uh, membuat mimpi kita terbangun lagi gitu ya. Mimpinya apa bukan terbangun lagi, mimpi kita uh, muncul lagi gitu untuk mewujudkan uh, superkonduktor di suhu ruang gitu ya. Meskipun eh, sekarang, eh, apa namanya, agak jadi mimpi kita buyar lagi gitu ya, tapi menarik karena ada fenomena seperti ini. Nampaknya perlu pemodelan juga di sana nanti untuk menjelaskan mengapa campuran, eh, apa namanya, sulfida ditambah dengan kuper gitu kan, kok bisa menunjukkan fenomena penurunan seperti ini. Tetapi memang ordernya masih sangat tinggi ya, cukup. E, tinggi resistivitasnya. Oke, kembali ke sini ya, lalu ada fenomena Meissner, lalu e, kalau kita bicara suhu dan medan magnet gitu ya, maka ada dua keadaan yaitu keadaan Meissner dan keadaan normal, di mana keadaan Meissner itu mewakili superkonduktivitas dan keadaan normal di mana resistivitasnya lebih dari nol itu ya berarti materialnya kembali menjadi normalnya dia, kalau tadinya resistor ya resistor, tadinya konduktor biasa ya konduktor gitu ya dan seterusnya. Nah kemudian model yang diajukan oleh Ginsburg dan Landau itu juga cukup lucu ya. Jadi yang diajukan adalah ada psi, ya kalau tadi psi itu bermakna mikroskopis, kalau sekarang psi ini lebih ke makroskopis yang disebut sebagai parameter benahan. Ya, parameter benahan itu kalau tidak terbenah nol itu berarti keadaannya biasa ya kalau keadaan awalnya konduktor ya konduktor biasa kalau resistor ya resistor gitu lalu eh, nilainya satu mutlak itu adalah konduktif eh, super konduktif ya jadi super konduktivitas itu ya sebenarnya mirip mirip dengan tadi apa namanya probabilitas menemukan partikel gitu cuma kalau sekarang disebut parameter benahan nol itu normal, satu itu superkonduktif gitu ya. Kemudian eh, diperkenalkanlah model yang lebih komplit ditambah dengan eh, medan tera untuk magnetnya begitu. Kemudian biasanya kita bekerja dengan persamaan ini untuk memodelkan fenomena superkonduktivitas ya. Ini salah satu yang dulu pernah saya kerjakan. Tapi pendekatannya linier ya dengan asumsi bahwa uh, kalau tadi hanya ada ini Meissner normal gitu lalu orang memperpose di atas Meissner itu ada mixed state jadi antara normal dengan Meissner gitu ya lah kalau yang saya kerjakan di bawah bimbingan Pak pakai dulu terima kasih Pak pakai ini kebetulan pembahasannya masuk ke situ itu ada uh, medan nukleasi gitu ya dan Kemudian, ketika kita bicara medan nukleasi, parameter benahan tadi yang antara 0 dan 1, ketika baru mulai akan terjadi atau mulai terjadi ya, bukan mulai akan, mulai terjadi superkonduktivitas, nilainya sangat dekat dengan 0. Dengan asumsi itu, maka ini suku psi kuadrat psi itu kita abaikan gitu ya. Jadi jadi persamaan linear ini. Kemudian sekedar mengenang memori itu ini apa namanya penyelesaiannya cukup panjang dan lebar kemarin saya coba memahami lagi kok ya agak lupa juga gitu ya ini dulu pekerjaan S2 kemudian ada hasil-hasilnya nah poinnya ini bisa kita kerjakan gitu ya meskipun pendekatannya linier gitu kan tapi catatan lagi catatan lagi, serupa dengan yang persamaan dengar tadi, ada suku linier di sini ya, dan kontribusi suku tak linier ya. Jadi, kita kalau bicara persamaan diferensial tak linier itu, sebenarnya hanya ada tambahan suku tak linier begitu ya. Kuncinya itu kemudian, kalau menyelesaikan atau me, ya, menyelesaikan secara numerik, kontribusi keduanya lah yang kita coba eh, rumuskan gitu atau selesaikan. Nah, kemudian ya persamaan Ginzburg-Landau itu juga tidak hanya dikenal untuk menjelaskan fenomena superkonduktivitas, tetapi juga dikenal sebagai satu model yang bisa digunakan untuk melihat pembentukan pola. Ya, kalau tadi persamaan Schrödinger juga gitu spasio temporal plot bisa kita lihat ada pola. Kemudian persamaan Ginsburg Landau yang kebetulan ini yang real gitu ya. Catatannya sekali lagi sama. Di sini ada suku linier dan kontribusi tak linier. Jadi persamaan diferensial tak linier itu ya hanya persamaan diferensial linier ditambah satu suku gitu ya. Mewakili fenomena fisiknya yang aslinya apa gitu ya. Tergantung sistem yang ditinjau. Nah, kemudian ada persamaan yang lain yang sudah saya sebut tadi, persamaan Swift Hornberg. Ini adalah model bagi magneto hidrodinamika. Tahun 77 ini sudah terbit oleh dua orang ini, oleh Swift dan Hornberg. Dan kalau kita lihat, ada kemiripan lagi, ada suku linier dan suku tak linier gitu ya. Kemudian di sini ada parameter alfa gitu misalnya. Kemudian kalau kita selesaikan eh, dengan beberapa nilai parameter kita bisa lihat pembentukan pola spasio temporal plot. Ini spasialnya lalu temporal terhadap waktu begitu. Ya. Kemudian eh, ini untuk beberapa nilai parameter yang berbeda, kita lihat kompleksitasnya bisa berubah ya menjadi lebih kompleks dan lebih kompleks. Kemudian ada persamaan yang lain Kuramoto-Sivashinsky yang sudah saya sebutkan tadi di depan bahwa ini adalah model untuk turbulensi pada mixing dua substansi kimia ya. Kemudian nah ini kita mulai beranjak pada satu ide yang disebut sebagai linear stability analysis. Sebenarnya sederhana saja kita di fisika sering menggunakan ansatz atau juga menggunakan uh, pendekatan perturbatif ya atau uh, gangguan ini kita anggap sebagai ansatz kita masukkan ke suku linier ya baik ini maupun ini maka kita akan dapatkan kaitan uh, dispersif antara <tuh> lambda dan k di sini lambda dan k di sini memang mirip dengan fenomena gelombang begitu ya, terutama kalau e, lambdanya ini juga e, bilangan kompleks, maka ini jadi gelombang. Tetapi dalam konteks ini sebenarnya e, bukan lambdanya ini bukan panjang gelombang. kayaknya ini bolehlah dikatakan wave number karena ada pola tadi ya, ada e, naik turun. Nah, di sini karena konteks kita di dalam tak linear itu adalah Uh, stabil atau tidak stabil, lambda di sini berhubungan dengan laju pertumbuhan atau growth rate. Artinya kalau uh, lambdanya positif, uh, eksponennya berarti kan akan uh, bertambah naik gitu ya seiring dengan waktu. Lalu kalau negatif, decay. Jadi lambda di sini bukan wave number, ya, tetapi lebih cenderung pada growth rate laju pertumbuhan kalau laju pertumbuhannya besar cenderung eksponensial naik maka cenderung tidak linier gitu itu eh, apa namanya interpretasinya kemudian sebagai wave number kita bisa lihat di situ ada wave number yang paling dominan yang paling berkontribusi terhadap laju pertumbuhan itu ya jadi kita bisa bayangkan di wave number ini kira-kira disitulah kontribusi terhadap pertumbuhan fluktuasi U itu, gitu ya. Jadi agak berbeda dengan gelombang. Kemudian ini kalau kita menambahkan suku daman di sini, ya ada RU ini juga sudah biasa kita lakukan di dalam eh, apa namanya persamaan diferensial menambah satu suku linier itu tidak lain adalah redaman, begitu ya. Dimana kalau dilihat di Kuramoto-Sivashinsky, redaman itu berpengaruh pada nilai awalnya di sini, ya. Jadi seakan-akan ini kita turunkan sehingga uh, shifting dari ini semuanya turun ke sini sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Jadi ini adalah ya dengan linear stability analysis kita sedang memperhatikan kontribusi suku linier. Ya kalau kita selesaikan itu saja, ini kita abaikan berarti ya itu adalah persamaan diferensial linier yang kita perhatikan. Nah sekarang selain suku linier ada suku tak linier. Bentuknya sebenarnya bisa dikatakan hanya dua. Ya yang pertama adalah u X seperti yang ini atau seperti yang Ginzburg-Landau. C si kuadrat C atau u kuadrat u gitu ya. Jadi eh, model yang hampir eh, semuanya gitu ya di dalam fisika yang saya temui itu adalah hanya dua itu u du dx atau eh, u kuadrat u gitu ya. Yang mana kemudian orang menyebutnya u kuadrat u itu adalah <tuh> eh, hasil dari pendekatan Lyapunov atau free energy form. Jadi free energinya e, psi pangkat 4 begitu setelah di apa namanya diformulasikan e, persamaan diferensialnya jadi u kuadrat u gitu ya. Lalu yang ini itu dikatakan sebagai non liapunov atau non e, free energy form gitu ya. Jadi ada suku linier yang bentuknya seperti ini salah satunya untuk Kuramoto Sivashinsky lalu ada suku tak linier. Ya lalu serupa dengan dua persamaan yang di atas tadi kita bisa menyelesaikan secara numerik gitu kita peroleh pola lagi gitu ya pola dan pola lagi jadi ada fenomena ada persamaan diferensial ada pola nah sebenarnya yang ingin kita fokuskan di kesempatan kali ini adalah uh, ini bisa saya skip ya ada persamaan yang lain uh, namanya Nikolajewski mungkin bisa kita skip kurang lebih adalah ini jadi secara umum ada yang dinamakan dengan pattern formation ya dan ini oleh uh, Cross dan Hornberg dipublikasikan di uh, Review of Modern Physics dengan judul Pattern Formation Outside of Equilibrium di mana uh, salah satu bab pokoknya adalah Persamaan diferensial tak linier, ya meliputi ada Ginsburg-Landau, Gasberg-Pitaski, kemudian ada uh, Kuramoto-Sivashinsky dan seterusnya, ya. Kemudian uh, intinya kenapa dikatakan pattern formation karena persamaan-persamaan itu bisa menunjukkan pembentukan pola yang unik, gitu ya. Mewakili tentu saja fenomenanya. Nah fokus kita hari ini adalah uh, ini, jadi satu statement penting di dalam Cross-Holmberg uh, itu adalah ada tiga tipe persamaan diferensial yang dipakai di dalam pattern formation ya atau uh, apa namanya uh, ya pattern formation pembentukan pola yang pertama adalah tipe satu tipe dua tipe tiga gitu ya penyebutannya tidak uh, masalah bagi kita. Mau dibuat tipe seperti apapun namanya. Nah tipe yang pertama itu seperti ini. Jadi di sini ada parameter kendali kurang dari 0, 0 dan lebih dari nol, gitu ya. Di kalau kita bicara kebetulan di sini sigma, gitu ya, bukan lambda. Kalau tadi kita menggunakan lambda di formulasi kita di cross <koslesenberg> ini digunakan sigma. Di mana ini juga tidak lain adalah Eh, kaitan dispersif antara growth rate dengan wave number. Wave numbernya di sini q kalau tadi kita k, gitu ya. Nah, untuk epsilon yang besar, parameter kendali yang besar itu ada pola yang seperti ini. Jadi ada semacam band, gitu ya. Ada band wave number. Lalu di sini ada growth rate yang tidak nol. Ya, ini pola atau tipe yang pertama. Kemudian tipe eh, yang kedua adalah ini parameter kurang dari 0 dan 0 sigma sama dengan 0 untuk q sama dengan 0 kalau di sini ada ya kalau di sini ada titik di mana sigma sama dengan 0 untuk q sama dengan 0 gitu ya kemudian ada band ditambah dengan titik ini ya tipe kedua itu adalah titik ini ditambah dengan band Wave number di mana dia berkontribusi pada uh, instability atau growth rate. Kemudian tipe yang ketiga seperti ini sudah kita lihat, ya dia bukan band yang ada di kanan, tetapi dia band dengan peak di uh, Q sama dengan nol gitu ya, dan itu dikatakan sebagai tipe ketiga. Jadi uh, menurut Cross dan Hornberg semua persamaan diferensial tak linear itu ya bagian liniernya bisa dikelompokkan menjadi tipe 1, 2, dan 3 itu mewakili fenomenanya masing-masing gitu ya. Ditambah bentuk uh, suku tak liniernya. Jadi uh, yang kemudian uh, saya pikirkan di sini adalah apakah kita bisa me mengusulkan atau mengajukan satu persamaan diferensial yang suku liniernya itu bisa menampilkan kaitan dispers growth rate dengan wave number itu tiganya. Jadi ini bisa dikatakan pemikiran yang agak naif gitu ya terlepas dari fenomena yang tadi. Apakah bisa kita ajukan satu persamaan diferensial tak linier di mana suku liniernya itu bisa merepresentasikan atau bisa menampilkan ketiga kondisi ini sekaligus, ketika ketiga tipe sekaligus gitu ya. Kalau bisa seperti apa? Kemudian kalau memang eh, secara matematis bisa kita tunjukkan, bisa. Kemudian ditambah dengan suku tak liniernya yang tipenya hanya dua tadi, ya si atau u kuadrat u ataupun u UD du dx gitu ya. Itu maka perlu kita coba gitu ya. Nah, kemudian ini beberapa contoh yang tipe 1 2 3 tadi ya. Ini saya coba kelompokkan termasuk Froborg ini statik, kemudian tipe 2 ini Nikolski oscillatory, tipe 3 disebut Landau dan seterusnya. Ya. Jadi idenya ini kaitan dispersif uh, atau uh, interpretasi grafis dari kaitan dispersif, kemudian uh, saya mencoba mengusulkan ini aja sederhana gitu ya kaitan dispersifnya justru sekarang saya mulainya dari kaitan dispersifnya bersama diferensialnya agak saya hidden gitu ya karena memang uh, under construction dan ini masih kami kerjakan uh, bersama Pak Pekik juga dan ada Pak Rinto juga di situ. Nah, ini kaitan dispersifnya yang tidak lain adalah polinom. Gitu ya, polinom e, di sini ada order. 6. Dimana kalau kita mainkan ini, kemudian ada konstanta-konstanta, ada R, A, B, C, gitu ya. Ini sebenarnya positif semua atau negatif semua juga enggak masalah, karena e, tergantung nilainya kita berikan seperti apa gitu. Nah, kemudian... Untuk bentuk ini kita harus mencari RABC yang bersesuaian untuk ini. Dan itu bisa karena polinom kan e, sangat kaya akan e, bentukan diagramnya gitu ya atau bentukan apa grafikalnya maaf ya. Kemudian yang ini tinggal kita cari aja ABC yang bersesuaian dan ini juga tinggal kita cari ABC yang bersesuaian. Ya, dan tentu saja ada beberapa langkah yang harus diselesaikan untuk memang membuktikan bahwa proses unifikasi itu bisa gitu ya salah satunya yang saya lakukan adalah dengan pendekatan numerik ya ini pola ya, hasil simulasi dari yang ini tadi kalau kaitan ekspresifnya seperti itu gitu ya ternyata memang bisa dihasilkan pola kemudian kita cocokkan dengan salah satunya Nikolsky equation gitu ya. Ini yang di, yang kiri adalah Nikolsky. Ini sebenarnya langkah analisis yang uh, cukup baku ya, cukup standar di nonlinear dynamics. Ini fluktuasi, ini korelasi, ini uh, power spectrum, kemudian ini eh uh, apa namanya? Ya. Eh Poincaré map ya atau peta Poangkare. Ya, ini Nikolevski, ini persamaan yang tadi orde 6. Ya, dari sisi pola cukup mirip dari sisi yang lain juga bersesuaian eh, termasuk Poangkare map-nya. Ya. Kemudian ada satu yang lain yang menarik ya, Korteweg-de Vries. Ya, persamaan Korteweg-de Vries ini Uh, tidak terlalu mirip tetapi kalau dilakukan analisis ya ada semacam scaling di sini lebih cepat dinamikanya dibanding di sini gitu ya lalu otomatis dari sisi analisis yang lain juga uh, ada perbedaan ya ini pohon kari mapnya lebih ramping kalau di sini lebih tebal gitu ya kemudian uh, swift ya uh, belum saya tampilkan di sini. Kemudian Kuramoto sivashinsky ini polanya mirip-mirip. Kemudian ya sekali lagi dari sisi dinamis memang kadang agak berbeda, tetapi dari sisi analisis berikutnya, analisis dinamik, misalnya ini pohon karimapnya ini juga mirip gitu ya. Gimana angka-angka di sini adalah nilai dari ABC-nya tadi. Intinya eh, metodenya itu snipe itu gitu ya. Jadi, ada suku linier, suku tak linier, suku tak liniernya kita ikuti, suku liniernya kita ajukan satu yang universal, melingkupi tiga tipe tadi, tipe satu, tipe dua, tipe tiga, gitu ya. Dan eh, ini memang masih eh, terus kami kembangkan, salah satunya tentu kalau kita mengajukan eh, persamaan diferensial, di dalam matematik itu, apakah solitonic solution-nya yang biasanya kita bisa kerjakan secara analitik itu eksis atau tidak? Kalau eksis, berarti uh, solusinya eksis, gitu ya. Nah, ini uh, sebenarnya sudah satu tahap sampai ke sana. Kemudian mapping uh, instability-nya antara yang ditiru dengan model barunya itu apakah juga sama, gitu ya. Jadi ada mapping wave number versus instability itu apakah sama? Kalau sama mungkin ya berarti kita bisa lebih meyakinkan lagi bahwa model yang kita ajukan itu memang menghasilkan dinamika atau menghasilkan pembentukan pola yang sama dengan persamaan yang tiga jenis tadi itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan tanpa kesimpulan ya karena ini masih Open ended dan uh, yang ingin saya dapatkan justru mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum saya sempat pikirkan begitu sehingga bisa menjadi tambahan uh, tambahan pekerjaan atau tambahan solusi atas uh, challenge yang uh, dilakukan ini begitu yang bisa saya sampaikan tidak banyak dan uh, waktunya saya kembalikan kepada Bu Palupi sebagai moderator. Terima kasih Pak Fahrudin. Ya ini sesuatu yang menarik ya sangat menarik ini buat saya dan tentunya juga bagi para pendengar semuanya. Nah monggo kita buka sesi diskusi silahkan. Ada pertanyaan? Saya cari yang di di sini dulu gitu ya. Dan bagi bapak-ibu yang menyaksikan secara daring bisa juga bertanya, bisa dengan ini raise hand ya, atau menuliskan di kolom chat ya. Silahkan. Oke. Di sini ada yang bertanya? Monggo. <ket'll> be ini. <the background> atau sambil menunggu ini saya ada beberapa pertanyaan ini Pak Faruden karena ini model yang sangat menarik tadi kan sukunya tadi lamdanya kan tadi pangkat berapa coba di slide yang sebelumnya itu kenapa diambil pangkatnya genap nah nah itu nah itu kan lamdanya sama dengan ru ya plus ak kuadrat kanya ini ini ya bisa dianggap kayak uh, bilangan gelombang ya tadi kalau nggak salah jadi ya. kemudian lamdanya tadi di sini Ini suku apa menunjukkan dispersinya, c? Iya, kaitan lambdanya. dispersif uh, growth rate dengan wave number di sini, bu. Yeah. Jadi pertanyaannya kenapa genap begitu Ken iya, Kenapa kok genap? <laughs> Karena kan ini modelnya kan sebenarnya ini gitu kan, yeah. sehingga uh, dibuat unifikasi dengan lambdanya berbentuk seperti ini gitu ya. Tapi kalau ini modelnya kenapa juga? B-nya harus minus. Kenapa? Kan lebih enak kalau semuanya plus-plus gitu. Yeah. Toh nanti berapa nilai A, B, C-nya kan itu akan kita sesuaikan dengan okay. ini ya. Fisis, yeah. model untuk fisisnya tadi. Yeah. Terima kasih pertanyaannya. Memang kenapa genap gitu ya? Ini sebenarnya intuisinya mirip dengan persamaan diferensial yang apa namanya, ada di fisika kebanyakan kan orde genap. Di mana masing-masingnya itu ada mana fisisnya Misalnya di persamaan difusi orde 2 genap kemudian terhadap waktu uh, orde 1 gitu ya. Kemudian di persamaan gelombang orde 2 waktu, orde 2 posisi gitu kan. Jadi sebenarnya uh, kenapa diambil genap itu mirip dengan fenomena yang asli dan persamaan yang aslinya begitu sehingga logikanya penambahan suku ini hanya menambah fleksibilitas dalam mencocokkan ke semua tipe gitu ya itu alasan kenapa genap lalu jadi dipilih kenapa positif negatif positif gitu ini sebenarnya sedikit bocoran bahwa suku yang orde 4 itu nanti di dalam persamaan diferensialnya itu negatif gitu, meskipun kalau saya beri positif lalu konstantanya b-nya itu negatif ya hasilnya ya negatif gitu ya, tetapi karena ini apa namanya sedikit bocoran terhadap persamaan diferensial yang saya ajukan gitu bahwa eh, suku orde nya itu nanti kira-kira negatif gitu, jadi ini eh, hint untuk karena ini eh, di belakang ini sebenarnya ada sama diferensialnya di belakang gambar ini, gitu. Tapi sementara saya tutupi dulu karena memang uh, masih tadi, itu belum terlalu final dan juga belum dipublikasikan, gitu ya. Maka Bu. ini ada pertanyaan dari Pak Edi hartantio Ya, via Zoom ini, apakah ada pola ke teraturannya dalam solusi-solusi tersebut kemudian apakah bisa diterapkan misalnya dalam penentuan pola pertumbuhan crack ya atau rekahan dalam sebuah material misalnya batuan nah, dari pak ini Ye, terima kasih e, pertanyaannya geofisikis ya yang kedua nih yang pertama pola ya jadi e, dalam konteks non dynamics itu sebenarnya biasanya kita bisa mengamati chaotic dynamics ya, chaos. Chaos itu orang mengatakan ketidakteraturan tetapi di situ ditemukan pola gitu ya. Jadi eh, bisa dikatakan secara global biasanya kalau nonlinear dynamics itu bukan tracking partikel per partikel tetapi viewing as a global fenomena gitu ya. Di situ ada chaotic dynamics biasanya dan chaotic dynamics itu juga merupakan sebuah pola ketelaturan kalau bisa saya katakan begitu ya karena derajat nya itu juga bisa kita ukur gitu sehingga uh, orang bicara uh, unpredictability tetapi ada pola di situ yang uh, boleh jadi dikatakan sebagai uh, keteraturan keteraturan yang tidak teratur begitu ya jadi begitu Pak Edi Kemudian untuk crack, uh, saya kurang tahu pasti, tetapi salah satu model yang dipakai di sini, Nikolaevsky equation itu originnya atau aslinya itu merupakan model uh, penjalaran gelombang seismik di medium uh, porus elastik gitu ya. Jadi ada porositas, ada elastisitas di situ, diwakili dengan uh, network eh uh, apa namanya kalau model ilustrasinya network spring atau pegas dan network kedaman begitu ya. Kemudian eh uh, somehow didapatkanlah persamaan Nikolski itu. Nah, untuk crack terserang eh uh, sebenarnya ada satu persamaan ya yang uh, berhubungan dengan itu, persamaan Darcy, tetapi memang eh uh, secara terserang saya katakan saya belum mencoba melihat Darcy si equation itu, jadi bisa jadi tetapi saya juga tidak bisa memastikan karena memang belum mencoba e, masuk ke fenomena crack gitu ya, apalagi di batuan dan e, apa namanya yang merupakan ranah menarik bagi geofisikawan begitu. Begitu Pak Edi, maturnuun. Semoga sedikit menjawab gitu ya. yang di sini silahkan mumpung ketemu dengan <SOTOR _> bapak, bapak ini itu tuh apakah ada? Oh ya. Baik, saya ulang pertanyaannya. Jadi Apakah di sejauh yang kita ketahui nih ya para fisikawan semuanya di paper-paper di luar sana itu ada enggak yang persamaan differential non tapi enggak ada suku liniernya itu ada enggak? Persama. Ini enggak tahu benar-benar. Pertanyaan kata enggak tahu. Iya, yeah, iya. Yeah. ngetes. Uh, Terima kasih. Persamaan kasih. tak linier tanpa suku linier gitu ya. non Iya. Yeah. tanpa Iya. Gimana, Pak Roset? Ini? <laughs> ini forum diskusi ya. Uh, saya sendiri belum menemukan ya, belum menemui. Tetapi, apakah itu persamaan diferensial tak linear? Iya, tentu saja, gitu kan. Tentu saja. Jadi, uh, hanya kebetulan, mungkin karena keterbatasan bacaan saya, itu saya belum menemukan fenomena yang pemodelannya itu pure. Dengan suku tak linier gitu ya Ooh, Bahkan kalau Di persamaan medan Einstein ya Orde 10 pure tak linier gitu ya Pak ya <decent>. <SWIT2> <mumbles> Ya itu uh, Ya kan, saya kok lupa ya Persamaan medan Einstein itu Orde 10 tak linier gitu ya 10 itu <engineering Allison> <tarde", gentle voice> Iya, gitu. Jadi, ya saya kok apa namanya miss satu persamaan itu ya, yang cukup terkenal dan powerful ya. Persamaan yang tanpa tedeng aling-aling bisa memenangkan berbagai macam apa namanya hasil pengukuran gitu. Gitu jawaban saya. Ya, mohon maaf atas keterbatasan yang saya miliki. nampaknya sudah ini bu nggak ada yang mau ditanyakan lagi oh di parasit nih monggo di dalam mekanik kuantum itu kan ada prinsip superposisi dan bersama diferensial yang linear itu sudah mengakomodasi itu Nah sekarang bagaimana prinsip superposisi itu kalau kita bicara bersamaan Schrodinger yang tak linier? gitu Oke, saya coba menjawab yang Pak Rosid dulu ya. Jadi eh, sangat masyur bahwa persamaan Schrodinger itu ya eh, apa linier, kemudian di sana digunakan prinsip superposisi, ya, kombinasi linier dan seterusnya. Nah, masalahnya memang ketika kita masuk ke nonlinier, gitu ya biasanya prinsip superposisi itu memang tidak dipakai lagi. Kemudian ada hal yang lain yang terbedakan dari linear dan tak linear. Misalnya di dalam linear itu kita berpikirnya bersama Schrodingernya tadi misalnya itu kayak tracking partikel gitu ya. Jadi evolutif terhadap waktu di mana itu kita ingin prediksi. Nah kalau di tak linier itu yang kita lihat memang seperti kurang lebih yang saya tayangkan di sini adalah pattern formation atau pembentukan pola secara global. Kemudian kita berusaha mengekstrak yang eh uh, unpredict itu menjadi apakah ada pola keteraturan di dalamnya gitu ya. Jadi memang superposisi tidak lagi dianut di situ. Kemudian uh, salah satu jalan keluarnya adalah menggunakan penyelesaian numerik sehingga kita tidak lagi apa namanya menggunakan prinsip superposisi di dalam solusinya yang kita lakukan justru melihat uh, bukan mikronya tetapi global atau whole uh, pattern formationnya jadi memang uh, di dalam tak linear itu superposisi sebenarnya Uh, tidak preferable gitu ya atau bisa dikatakan kalau bisa dihindari begitu. Meskipun kalau kita melihat penyelesaian numeriknya biasanya pendekatannya itu menggunakan uh, Fourier series dimana Fourier series itu kembali lagi ke superposisi gitu kan, hanya saja uh, superposisinya itu adalah uh, prinsip dekompos itu kan Sembarang fungsi any kind of function can be decomposed into uh, several, uh, including infinite uh, apa namanya periodic function gitu. Jadi uh, ya sebenarnya di dalam detail pekerjaannya itu ada superposisi lagi gitu pak. Menjadi menarik karena dikaitkan misalnya dengan Kucing seru dengar Iya. Hubungannya dengan keadaan Belum, ya kan? Kan ada superposisi ya antara keadaan hidup dan mati. Iya. Kan. Itu dari menarik ya karena prinsip superposisi itu memegang peran yang penting ya di dalam uh, mekanik kuantum itu. Ya itu itu bukan persoalan yang saya tanyakan di sini itu nanti bisa dibilang bisa di tempat yang lain ya tapi yeah, yang menarik yeah. tadi tatarannya memang ke lebih jadi artinya ke apakah ke seperti apa kucing terus bisa dihindari ya apa paragraf itu oke okay, terkait dengan apa namanya uh, tadi penyelesaiannya dengan menggunakan metode numerik ya ya yeah. dan apakah itu secara matematik di justify itu jadi, tentang keberadaan solusi tadi apakah bersama apa namanya terima solusi existence and unique uh, uniqueness of solution itu di dalam uh, diferensial di matematik itu sudah uh, apa uh, uh, tidak memadai untuk di situ ya uh, bisa dikatakan begini termasuk salah satu yang menjadi challenge persamaan yang diajukan ini sebenarnya kan eksistensi solusi kemudian kalau kita bicara persamaan diferensial tak linier, itu ada yang namanya ill posedness dan well positnessnya. Itu juga e, nampaknya perlu di, dilihat, ya. dilihat nanti. Gitu. Apakah yang diajukan itu juga e, well -posed, gitu ya sehingga e, keberadaannya kemudian diakui sebagai model yang bisa diterima. Gitu. Jadi, memang masih cukup banyak PR yang harus dikerjakan. Tapi bagi fisikawan kan nggak penting itu. Bagi fisikawan nggak penting. Matematikely justified itu enggak penting kan? Ya penting-penting ya, nah eh, tidak penting mbak <Glutupan> karena <gurutan> 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 karena kalau kita mau publikasi begitu kemudian reviewnya suka matematik ini gimana harus diuji well posness uh, well post atau ill postness gitu ya sehingga eh, ya. ya tapi Tujuannya memang agak pragmatis, Experimental kalau, kan yang yang menentukan eksperimental, prediksi ya kita tentang eksperimen, ya. Yeah. Jadi kalau eksperimen ya berarti persamaan yang ditiru tadi kemudian fenomenanya seperti apa? Apakah yeah. bisa di bukan menguji kebenaran tapi cocok atau tidak gitu dengan persamaannya apa yang dikerjakan bisa dikaitkan dengan Uh, yang tadi apa namanya untuk menjelaskan atau terkait dengan eksperimen yang ada gitu misalnya iya. atau paper-paper yang mengungkapkan hasil-hasil uh, eksperimen gitu misalnya. Iya. Iya. Jadi mungkin asasnya nanti kalau tidak sampai sangat matematik tadi uh, mungkin lebih ke uh, kebenaran korespondensi gitu, gitu Pak, dengan uh, yang sudah pernah ada sebelumnya mungkin itu Pak. atau nanti kalau e, bisa dibantu Pak Rosid untuk <laughs> pengujian sudah ya, terlalu banyak masalah itu iya <laughs> <laughs> makanya saya juga fokusnya ke numerik begitu kemudian pengujian-pengujian yang standar di non-linear dynamics yang e, biasa dilakukan orang kira-kira itu yang saya coba ikuti kemudian e, ya sebatas itu saja nampaknya kalau lebih ke matematik lagi keterbatasan waktu dan usia mungkin tidak memungkinkan untuk sampai ke sana mungkin ya pak Rosid semoga sedikit bisa apa namanya tidak terlalu mengecewakan diskusinya ini dari Zoom ada dua pertanyaan dari Mas Franky Suseno Malik dengan Mas Harmon Prayoko. Nah, silahkan Mas Franky Suseno Malik ya, karena sudah raise hand. Ya, silahkan. Ini bisa langsung ditanyakan ke Pak Fahrudin, bagaimana ini? Oke, eh, terima kasih, Ibu Palupi. Suara saya terdengar, Ibu? Ya, terdengar jelas. Ya. Oke, okay, terjun. Eh, uh, yang saya hormati, uh, pemateri kita pada hari ini Bapak Fahrudin dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan, uh, Bapak Ibu Dosen yang ada di. UGM. Izin Pak Fahrudin Pak eh, karena topiknya ini kan terkait dengan persamaan diferensial ya Pak. Dan kita tahu persamaan diferensial itu biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persoalan matematik. Walaupun persamaan diferensial tidak semuanya mudah sih untuk kita selesaikan secara analitik. Jadi Terkadang memang kita perlu metode numerik untuk menyelesaikannya, apalagi differential nonlinear sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Fahrudin. Jadi, begini, Pak, saya pernah belajarkan ya untuk murid-murid saya di SMA dan juga pada teman-teman sebaya tentang suatu peristiwa fisika. Jadi, waktu itu yang kami jadikan kasus itu adalah terkait dengan aliran panas pada suatu bahan, pakai Excel gitu ya, Pak. Dan menarik memang bagi murid eh, fenomena aliran panas itu kan bisa kita tampilkan dalam berbagai representasi visual gitu. Tapi persoalannya ya, ya saya dalam hal ini ya belum mampu untuk memodelkan fenomena fisik lain ke dalam bentuk persamaan diferensial gitu. Jadi di sini saya izin bertanya ada nggak pak eh, terkait dengan kiat ya? Supaya kita mampu menghasilkan model persamaan diferensial tertentu untuk memodelkan peristiwa fisika gitu. Dan memang e, kalau kami di SMA ini ya menarik memang Pak kalau kita bisa selesaikan itu, apalagi pakai metode numerik. Kita kan nanti bisa tampilkan gitu ya, bisa kita tampilkan pakai gambar-gambar, bahkan simulasi gitu. Jadi tadi di awal kan Bapak ada tampilkan ini ya Pak ya, Animasi tadi yang menggambarkan dinamisasi apa gitu, itu kalau boleh tahu pakai software apa, Pak, untuk bisa menampilkan itu. Mantan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Pak Guru yang hebat ya. Biasanya guru itu enggak sejauh itu berpikirnya, sehingga ini luar biasa sekali, Pak Franky atau Mas Franky ya. Jadi sebenarnya... Uh, model persamaan diferensial untuk fenomena itu kan sudah sangat uh, banyak dan beragam, ya. Kalau untuk level SMA, misalnya, uh, untuk gelombang osilator harmonik atau apa namanya, gelombang secara umum, ya, getaran ataupun gelombang, itu uh, bisa kita gunakan sebagai model yang juga bisa diselesaikan secara numerik menggunakan Katakanlah tadi Microsoft Excel ya atau sheet dan oh, mau mendapatkannya kebetulan kami biasa liling kepada banyak mgMP MP, fisika terutama di gitu ya eh, kebetulan salah satu anggota kami itu tuh Biasa memberikan apa namanya Microsoft Excel-nya itu kepada para guru, gitu ya, untuk bisa menggantikan dengan paling tidak parameter, atau kalau mau menggantikan dengan fenomena yang lain, gitu ya. Jadi, dan kalau di SMA, katakanlah mengenai gerak, kemudian gerakan itu cukup bisa di apa namanya diajarkan kepada SMA ya anak SMA. Meskipun eh, dengan catatan bahwa itu tidak membuat mereka malas untuk menyelesaikan analitiknya begitu ya. Jadi lebih ke memberikan ilustrasi visual agar lebih baik pemahamannya. Eh terkait software ini atau apa namanya untuk menyelesaikan kebetulan sekarang sedang Uh, trending satu bahasa pemrograman Python gitu dan uh, saya pun juga menggunakan Python untuk uh, menyelesaikan secara numerik uh, persamaan diferensial persamaan diferensial di atas tadi gitu ya semuanya itu tadi uh, dan sebenarnya itu bukan satu satunya pilihan dulu waktu S 1 saya menggunakan uh, Java namanya bukan Jawa tapi Java ya yang sintaksisnya mirip dengan Python. Jadi eh, itu opsional saja. Katakanlah untuk SMA pakai Excel pun boleh. Bahkan untuk penelitian advance pun kalau kita mau telaten pakai Excel itu sah-sah saja. Karena yang penting adalah matematika diskritnya kita tuangkan ke dalam eh, formulasi yang tepat gitu ya. Karena nanti pada akhirnya rekursif, sigma dan seterusnya itu bisa juga digunakan untuk menyelesaikan halal yang kompleks gitu ya hanya saja mungkin nanti kita mengalami kendala redundansi ya harus membuat formulasi yang banyak gitu untuk bisa menyelesaikan yang cukup kompleks seperti ini ya makanya bahasa pemrograman kan perintahnya tinggal for gitu kan diulang berapa kali selesai tapi kalau Excel kan dragging masukin formulanya di situ di drag ke bawah dan seterusnya gitu ya itu untuk satu Step. Kalau step yang lainnya diperlukan buat lagi dan seterusnya. Jadi eh, challenge-nya adalah di ketelatenan tentu saja. Tapi kalau nanti memerlukan bisa saya mintakan kepada Pak Solihun dan Pak Peki untuk eh, fenomena yang lain selain difusi panas tadi, begitu Pak Franky? Oke, terima kasih Pak Fahrudin. Pak Ini berarti guru juga sudah harus belajar Python ya Pak? <laughs> nggak harus tidak harus tidak harus karena uh, di SMA itu pertama konsep kemudian penerapan analitik itu sudah lebih dari cukup untuk menambah ya hmm. sifatnya mungkin bisa dikatakan sunah gitu ya untuk para guru okay. bisa memahamkan lebih lanjut lagi menggunakan efek-efek uh, visual gitu ya grafis kemudian uh, movie dan lain sebagainya ini begitu okay. pak makasih pak siap atas seringnya ya ini ada satu pertanyaan lagi ya dari Mas Harmon ini di dalam proses unifikasi persamaan diferensial Apakah mengembangkan skema-skema numerik baru dan apakah skema-skema tersebut akan atau sudah dikaji ya kebetulan ini adalah lebih ke model matematisnya itu dan untuk menyelesaikan model matematis itu saya tidak menggunakan atau tidak mengajukan metode numerik yang baru. Sekedar menggunakan metode numerik yang sudah ada. Untuk kasus-kasus ini kebanyakan menggunakan metode dengan faktor integrasi. ya. Jadi integrasi numerik kemudian ada faktor integrasi untuk menambah kestabilan hasil atau solusi numerik yang kita capai gitu Pak Harmon. Jadi tidak ada yang baru di metode numerik yang saya gunakan di dalam penelitian kali ini. demikian Saya rasa sebenarnya semakin siang diskusinya semakin menarik j. Namun karena waktu j. Karena kita hanya alokasi waktunya hanya sekitar satu sampai satu setengah jam je, Sehingga dengan terpaksa ini diskusi yang menariknya tidak bisa saya menambah pertanyaan je. Ya kemudian saya mengingatkan bagi bapak ibu yang mengikuti secara daring ya untuk mengisi presensi Seperti yang ada di kolom chat ini. Ye, dengan berakhirnya sesi diskusi ini, maka akan saya akhiri rebon hari ini. Terima kasih kepada Pak Fahrudin yang telah berkenan mengisi, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu, baik dosen maupun rekan-rekan mahasiswa yang telah berkenan mengikuti seminar rebon hari ini. Jangan lupa minggu depan masih akan acara rebon lagi yang akan diisi oleh dosen dengan dari KPK yang lain. Demikian ya dari saya. Saya akhiri repon dari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Palupi, terima kasih Pak Farudin.